Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini, hari yang baru di minggu ini, kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa kembali memasuki hari yang baru di minggu ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, diambil dari dalam bahasa Batak Lukas 8 ayat 48. Gabenin nama madok ibana. Hapor siao mido napaluhoko inang. Mardame maho muli. Dalam bahasa Indonesia, Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, tahukah Amang Inang bagian dari diri kita yang sebenarnya tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain, yaitu kelemahan, kegagalan yang memalukan, penyakit yang memalukan, kejadian masa lalu yang mengerikan, atau pergumulan saat ini dengan dosa, atau ketika kita sedang berada dalam masalah atau menderita, bagaimanakah sikap hati kita? Apakah pesimis, harus menghadapi masa depan dan menyerah pada keadaan? Ada kabar baik untuk kita semua dalam kisah tentang wanita yang mengalami pendarahan di Lukas 8 ini. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan.
dan sudah mengupayakan untuk berobat ke banyak tempat. Secara psikologis, perempuan itu pasti sudah masuk ke dalam tahap yang mungkin tidak berpengharapan lagi. Mungkin ia tidak lagi pergi ke desa atau kota lain untuk mendapatkan kesembuhan. Namun ketika Yesus ada di kota itu, perempuan tersebut berupaya untuk mendekati Tuhan Yesus. Kemungkinan ia sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih dan kuasanya yang bisa menyembuhkan. Karena itu ia berupaya dalam keadaannya yang sakit itu untuk datang kepada Tuhan Yesus yang sedang dikelilingi oleh orang yang sangat banyak saat Yesus menuju rumah Yairus untuk menyembuhkan putri kepala rumah ibadat yang berusia 12 tahun tersebut. Wanita ini berpikir jika saja ia dapat menyentuhnya. Namun, ia punya masalah. Masalahnya adalah masalahnya sendiri, yaitu sakit pendarahannya yang membuatnya najis menurut tradisi agama Yahudi. Ini yang menambah rasa malu yang lebih dalam lagi. Pikirnya, mungkin Yesus tidak perlu tahu bahwa ia menyentuhnya sama sekali. Bagaimana jika ia menyentuhnya ya? Dengan banyak orang yang berusaha mendekatinya, ia dapat dengan cepat menyentuh jubahnya. Tidak akan ada yang tahu, demikian pikirnya. Dia mendorong dan mendesak-desak menuju sang rabi. Semakin dekat dia, semakin besar rasa sakit di perutnya. Para pengikutnya berusaha mencegah. Keputusasaannya memicu tekadnya. Tiba-tiba ada celah dan dia segera membungkuk dan mengusap ujung jubah Yesus. Saat dia berdiri dan melangkah mundur, dia merasakan hawa panas menjalar di perutnya. Dia langsung tahu bahwa dia sudah sembuh. Rasa senang yang luar biasa menyelimuti dirinya. Lalu Yesus berhenti dan mulai mencari orang banyak itu. Ia tampak khawatir dan berkata dengan suara keras, "Siapakah yang menyentuh aku?" Bisa dilihat dalam Lukas 8 ayat 45. Rasa takut langsung menyelimuti wanita itu. Orang-orang terdekat menjauh dari Yesus. Semua orang saling memandang. Ada berbagai pernyataan, "Aku tidak melakukan apa-apa." Namun wanita itu terdiam. Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, orang banyak mengeremuni dan mendesak engkau. Demi Tuhan, semua orang berusaha menyentuhmu." Tentu Yesus yang masih memandang berkata, "Ada seseorang yang menyentuh aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Wanita itu menyadari bahwa dirinya telah ketahuan. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ia mungkin mencuri penyembuhan ini. Wanita itu pun datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh dan ia mencurahkan rasa malunya di hadapan semua orang. Yesus pun tersentuh lalu berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan damai." Apa yang Yesus singkapkan pada saat itu bukanlah kelemahan dan rasa malunya. Apa yang Yesus singkapkan adalah imannya. Ia ingin imannya terlihat sehingga setiap orang yang menanggung rasa malu yang tersembunyi, yaitu kita semua, dapat memiliki harapan. Yesus Sang Tabib Agung memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita dari setiap dosa, setiap kelemahan, setiap kegagalan, setiap penyakit, dan setiap kejahatan yang pernah kita lakukan. Dan ia menjanjikan kesembuhan ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bisa kita lihat nanti di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 21 ayat 22. Iman adalah apa yang menyenangkan Tuhan. Bisa kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 6. Dan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu dalam Efesus 2 ayat 8 dan juga dalam Lukas 8 ayat 48 seperti bacaan kita tadi.
Apakah kita ingin terbebas dari rasa malu kita? Datanglah kepada Yesus dengan percaya. Datanglah dengan tekad yang kuat untuk menyentuh-Nya. Dan jika iman kita lemah, berserulah. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam Markus 9 ayat 24. Dan juga bisa kita sebutkan, tambahkanlah iman kami. Jika kita percaya kepada-Nya, kita akan menerima kasih karunia yang cukup untuk menolong kita pada saat kita membutuhkan-Nya. Jadi, percayalah kepada-Nya dan berbesar hatilah. Tempat yang memalukan itu tidak akan tetap ada. Yesus mengubah-Nya menjadi tempat untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Tidak ada yang salah dalam proses kesembuhan perempuan itu, karena yang terjadi saat itu adalah kesembuhan yang datangnya dari Tuhan dan diterima oleh seseorang yang percaya akan kebaikan Tuhan. Tentu kita juga tidak akan ragu untuk datang kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu begitu baik dan penuh kuasa untuk mengangkat persoalan hidup kita, baik karena penyakit atau karena persoalan yang lain. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Berikan kami kekuatan agar kami pun memiliki iman yang penuh untuk datang ke hadirat-Mu dan tidak menyembunyikan dari-Mu segala kelemahan, kegagalan, penyakit, dan dosa yang pernah kami perbuat. Karena harapan mujizat kesembuhan itu ada pada-Mu ya Bapa, sehingga kami pun dapat dipulihkan dan terlepas dari segala penyakit dan dosa. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepada-Mu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inanna Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terkhusus juga di hari ini, kami membawakan keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini, agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah keluarga mereka. Dengarkanlah ya Bapa doa dan permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang sudah kami rasakan. Juga untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah masuk atau sudah waktunya mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka calon pasangan hidup yang taat dan setia kepada-Mu. Demikian juga bagi orang tua yang berusaha menyekolahkan anak-anak mereka, anak-anak kami, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan rezeki, perekonomian yang baik, agar kami orang tua dimampukan untuk dapat mencukupkan kebutuhan dana pendidikan yang dibutuhkan anak-anak kami ini, sehingga mereka pun dapat mengejar cita-cita yang mereka impikan. Juga kiranya berilah kami hikmat sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami pun bisa menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tuanya, di mana mereka bertujuan untuk menuntut ilmu dan juga ada yang bertujuan untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka
dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga dalam pergaulan mereka, kiranya Engkau yang beserta mereka, Engkau yang menuntun mereka agar mereka pun selalu beraktivitas, bergaul, tetap di dalam koridor yang Engkau inginkan ya Bapa. Demikian juga di hari yang penuh sukacita ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami, di mana Engkau telah menambahkan umur kepada Amang Pendeta Johannes Butar-Butar di Week Delta Mass pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juli 2024. Dan juga kepada Amang Saur Mangoloi Manalu di Week Hegar yang tepat berulang tahun pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juli 2024. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesehatan dan sukacita dalam hidupnya. Demikian juga Engkau berikan hikmat baginya agar dapat menjadi bapa sebagai pemimpin keluarga di tengah-tengah keluarganya, yang bisa membawa keluarga tersebut semakin rajin beribadah kepadamu, dan juga menjadi bapa yang disukai dan menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam menjalani hari-hari mereka. Mohon juga ya Bapa lawatanmu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya, Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.